Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial cara bom chat di WhatsApp. Oke, bagaimana caranya? Oke, yang jelas yang pertama Anda harus memiliki aplikasi WhatsApp ya. Oke, yang untuk yang kedua aplikasinya yang bernama WhatsApp Bomber. Nah, seperti ini ya. Dapat Anda download di Google. Ataupun bisa download di grup Facebook saya, karena aplikasi ini saya share juga di grup Facebook saya, nama grup Android Sukakarya ya. Oke, langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana caranya. Yang pertama kita buka aplikasi Bomber, WhatsApp Bomber. Kita buka, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini adalah posisi ranting ininya ya, apa power untuk ngebomnya ya. Nah, mau berapa kali? Ini satu kali ya, ini dua. Maaf, oke. Ini satu kali, ini dua kali, tiga, empat kali, 8 kali dan 16 kali. Cuman untuk tutorial kali ini saya menggunakan yang dua kali aja karena nggak usah banyak-banyak. Oke, setelah itu kita klik di sini ya, copy and start WhatsApp. Oke, langsung menuju ke WhatsApp ya. Dan sini cari target. Untuk ini saya mencari teman saya saja ya, agar tidak terlalu ribet. Teman saya ini mana ini? Terlewat kayaknya. Ini LLK ini Luluk Suwandi. Oke, jika sudah tertanda seperti ini, kita cukup checklist di sini ya. Kita klik, nah langsung kita send. Bisa dilihat di sini sebenarnya teksnya cuma Z aja ya, cuman kita nggak perlu mengetik banyak Z, cukup dengan klik berapa kali. Setelah itu akan muncul seperti ini, banyak sekali ya. Jika diteruskan ini banyak ini ya. Nah, itu baru yang dua kali, belum lagi yang berapa kali. Sedangkan di aplikasi WhatsApp Bomber ini ada sampai 16 kali ya. Bayangkan kalau jika kita mengeklik 16 kali, maka pasti si target tahu sendirilah ya. Oke, sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.